Halo guys, welcome again to my channel. Nama saya Roni. Saya kali ini akan menjelaskan apa perbedaannya Montblanc yang original dan Montblanc yang KW Super. Oke, kita akan mencoba menunjukkan perbedaannya. Apa perbedaannya antara Montblanc yang original dan Montblanc yang KW Super ya. Pertama-tama kalau kita lihat dari bentuknya, dari kualitas bahannya yang beda ya, karena ini sama-sama udah 10 tahunan, tapi yang asli ini, original ini masih mengkilap, sedangkan yang KW Super ini udah butek warnanya ya, itu yang pertama. Jadi harga itu nggak bohong, jadi dia lebih beda di kualitasnya, kualitasnya lebih bagus kalau yang kita yang KW original ini. Itu yang pertama ya. Pertama, kualitasnya lebih bagus. Kedua, yang kepalanya ini bisa dibuka nih headnya. Kencang banget nih. Ini bisa dibuka ya kalau yang asli. Sekarang yang KW Super itu bisa dibuka juga ya. Yang KW Super juga bisa dibuka. Bisa dibuka seperti ini, yang KW Super. Yang asli juga bisa dibuka. Terus yang kedua itu, ini KW Super ya, jadi dia udah mendekati asli dia. Jadi dia udah semacam replika gitu, mendekati sekali. Yang pertama headnya bisa dibuka. Yang kedua itu di sininya ada serial numbernya nih, cuma di sini nggak kelihatan. Ya, di sini ada serial number. Terus yang ketiga itu, dia tintanya berbeda sama yang asli. Tintanya berbeda ya. Jadi yang asli sama yang replika itu tintanya berbeda. Jadi tinta replika kita nggak bisa pakai yang di tinta yang asli. Sedemikian punya apa sebaliknya ya. Jadi tintanya beda. Ini tinta yang asli. Seperti ini tinta yang aslinya. Kalau yang tadi itu yang replika, kita compare ya. Oke, kita compare dia. Oke, ini dia nih. Ini tinta yang asli, ini yang replika. Sama-sama ada Montblanc, sama-sama tulisannya sama, cuma beda di kepalanya. Jadi kalau yang ini, yang replika ini, kita nggak bisa pasang di yang asli. Sekarang kita kembalikan dia. Oke ya. Ini dia. Jadi kalau sepintas itu kita udah mirip banget ya, mirip banget dengan yang aslinya. Oke. Biasanya yang sering berbeda itu di kepalanya nih, di kepalanya. Cuma ini udah mirip banget nih. Ini udah replikanya bagus banget. Jadi di kepalanya ini udah mirip sekali. Ya, kalau orang sepintas lihat nggak ada aslinya, kita nggak bisa bedakan dia. Yang mana asli, yang mana replika. Cuma kita harus buka isi dalamnya. Dan yang replika ini udah dilengkapi juga dengan serial number. Jadi serial numbernya ada juga. Jadi kita nggak bisa membedakan kalau kita nggak buka atau kita melihat isi tintanya. Kalau kita lihat dari luar aja, itu mirip banget karena dia hampir 90% itu sama persis dia. Yang bedakan itu hanya bahannya, materialnya yang dipakai, dan tintanya. Tintanya itu beda banget. Jadi kita lihat tintanya aja, udah jauh lebih beda. Dia belum bisa membuat tintanya persis dengan yang asli ya. Oke, ini dia. Beda kualitasnya, tapi kalau ini digosok sih udah mengkilap lagi sih.
Jadi udah mengkilap lagi bahannya, hampir sama beratnya yang ini dia. Oke guys, demikianlah review dari kami, Ronald Tech, mengenai perbedaan pulpen Montblanc yang original dan yang replika. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar pen Montblanc ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.